Gak apa-apa hati ini tersakiti, gak apa-apa orang pergi meninggalkan kita, gak apa-apa mata kita mengeluarkan air mata dan sedih mendengar keadaan kita, gak apa-apa. Kadang-kadang seseorang itu butuh untuk dibanting agar bisa terpelanting dalam keadaan yang lebih baik gitu. Gak apa-apa aku sakit, gak apa-apa aku merasakan masalah ini, karena aku percaya setelah ini ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seseorang butuh waktu untuk merasakan sesuatu yang mungkin menyakiti bagi dirinya, tapi di saat itu dia akan mendapatkan rasa manis dari pahit yang dia rasakan. Analoginya seperti obat lah. Obat itu rasanya apa? Pahit. Tapi saat kita mampu menelannya, ada rasa manis yang bisa kita dapatkan ketika kita mendapatkan kesembuhan. Mungkin kita harus merasakan sakit ini, karena setelah ini ada rasa manis yang sedang Allah siapkan untuk